ぞ。いやはいはいはい、ヤッポンビボ、レジェナンパオヤッヤHalo, salam sejahtera. Okay. Jangan ketawa, Mas. Saya mau ketawa juga. Salam sejahtera, salam Ramadan ke-15. Okay. Ini hari saya nak ajar anda satu basic punya resepi. Satu resepi yang sangat popular di Tawau. Okay. Lepas itu, saya sendiri pun sangat suka makan. Okay. So, kalau kamu nak belajar, okay, tolong share. Okay, lebih dari 10 orang saya akan masak. Saya akan start masak. Okay, lebih daripada 10 orang view. Okay, share, like, tolong like dulu lah. Nanti saya masak pun tidak ada semangat. Kan? Adakah? Okay, mari kita perkenalkan dulu. Okay, ini hari saya nak bawa satu local dish. Okay, nama dia ayam masak gondrong. Okay. Pernah dengar tak kamu? Hai Ting Ting. Sudah share kah Ting Ting? Share lah Mio. Okay. Sementara menunggu orang masuk, nonton. Okay, kita perkenalkan makanan-makanan dulu. Dia punya bahan-bahan. Okay, sekarang kita ada ayam. Okay. Paha ayam. Okay. Sangat simple dia punya resepi. Ayam, paha ayam, cili padi, bawang merah, halia. Bawang merah dan juga halia. Lepas tu kami ada kicap. Okey. Ada kicap. Okey. Ini kicap yang saya suka pakai. Alright. Okey. Baru 7 orang. 8. Share. Ting-ting, share. Share pergi grup. Kau nak belajar tak? Kamu nak belajar tak? Nak belajar? Bagi love. Macam tidak ada reaksi saja ni. Tidak semangat lah kalau begitu memasak. Ah, iya. Ada sudah bos, 12. Okay. Alright. Okay, kita start masak. Start masak pula. Kita start ni. Line. Okay. Sebelum tu minta maaf ya, sebab tadi ada slow sikit. Itu line ada masalah, jadi tidak boleh online tepat pada masa jam 4. Okay. So, tanpa membuang masa. Okay. Kita start buat preparation. Untuk ni ayam, okey. Sekali lagi, menu untuk ni hari ayam masak gondrong. Satu dish yang sangat famous di Tawau. Okey, saya sendiri pun sangat suka makan. Alright, so kita start dulu. Kita buat dia punya prep. Saya ajar satu-satu lah. Pertama kita kopek bawang merah. Okey, untuk dua paha mungkin kau boleh pakai dalam 5 ulas, 6 ulas bawang daripada kau punya suka. Okey.
Kalau Anda suka bawang lebih, Anda pakai bawang lebih. Oke? Okay? So, kita potong dulu. Ini cara dia. Jadi, tips untuk potong bawang. Oke? Okay? Tips untuk potong bawang. Pastikan pisau Anda mesti mau tajam. Oke? Okay? Mesti mau cukup tajam. Kalau tidak cukup tajam, nanti orang rumah ingat kamu dibully sebab menangis. Oke? Okay? So, kita kopi bawang dulu. Bawang merah. Bawang merah. Oke, okay, siap satu. Kalau kulit bawang yang tidak cantik, oke, okay, kita boleh buang. Buang sekali. Oke. Okay. Kita buang kulit lah yang tidak cantik ya. Oke. Okay. Oke, untuk kawan-kawan yang baru masuk, kita nak masak ayam gondrong ini hari. Oke, okay? Popular di Tawau dan saya sendiri pun sangat suka makan. Alright, bawang. Okay, sudah selesai. Alright. Okay, lepas tu halia. Okay, jadi biasanya kamu kopek halia. Macam mana kamu kopek? Okay, macam mana? Nak saya teruskan ke? Bagilah like kah, love kah, kan? Terus semangat sikit. Tidak ada love pun, tidak semangat lah kalau gitu. Okay, so next, kita mau standby halia. Okey, biasanya orang kopek halia pakai pila ataupun pisau. Dia potong kulit dia kan. Tapi saya lebih suka pakai sudu sebab cepat. Okey? Tengok ya. Nah. Nampak tak? Cepat dan tidak terpotong jari-jari kan. Dalam mendekat raya nanti jari ada plaster kan? Kena plaster tidak cantik. Kalau perempuan. Oke. Okay. Alia. Oke. Okay. Kita tidak pakai banyak. Alia. Begini oke okay, sudah. Alright. So kita cuci. Kita cuci dulu halia. Oke. Okay. So lucky that I can see it live here. Yes, Samantha. Thank you. Yanni Leong, thank you. Ting, thank you. Rashid. Terima kasih, Rashid. Okay, so ini kita simpan halia. Jadi, kalau saya lebih suka halia potong slice. Okay? Kita potong slice. Sorry, kita potong slice. Sebab kadang-kadang kami mau dia punya rasa saja. Halia punya rasa. Okay, jadi saya potong slice. Saya tidak potong hancur. Kamu boleh pakai blend juga ataupun yang hancur ataupun yang potong si, desi yang macam begini. Okay, halus-halus. Okay, tapi saya pakai slice sebab saya mau dia punya flavor saja. Kalau anda tidak suka makan halia, anda lepas masak anda boleh buang. Okay. So bawang, halia sudah siap. Okay, halia. Alright, lepas tu bawang merah. Okay, bawang merah pun saya suka slice. Okay, cara dia potong begini. Tangan kena betul. Pisau.
kita potong. Okey, supaya dia tidak kena pisau. Tidak kena jari. Sorry ya. Itu saya tengok sekarang, saya tengok live. Saya sudah tengok tu bawang, masih juga boleh jalan, masih boleh potong, masih boleh potong. Okey. Jadi kebanyakan tukang masak pun pandai jugalah ini cara. Okey, cuma untuk orang yang nak belajar masak. So, lebih selamatlah untuk keselamatan. Okey. So, bawang potong setengah, kita slice dia. Okey. Wes, saya masih sempat tengok lagi. Kamu punya komen. Hai Bang Nukri. Terima kasih support ya. Okey, potong bawang. Debbie, welcome Debbie. Welcome, welcome. Thank you for watching. Okey. Bawang merah. Sebenarnya ayam gondrong ni, saya pun tidak tahu nama ni dapat dari mana. Tapi pertama sekali saya makan di Tawau ni, memang dia punya nama ayam gondrong. Jadi saya pergi order ayam gondrong, rupanya, wih, boleh tahan juga ni apa masakan ni. Kan? Jadi siapa-siapa yang menonton ni, kalau dah tahu, okay, ayam gondrong ni, nama ayam gondrong ni dari mana, bolehlah kamu. Jangan kedekut ilmu. Okey, sekarang saya pun tunjukkan kamu ilmu. Macamlah potong bawang merah. Okey. So, bawang merah siap. Okey. Okey. Apa dia? Welcome, welcome. Ong Ji Siang. Thank you for watching. Okey, lepas ni sekarang kita nak potong cili padi pula. Okey, tips untuk potong cili padi, selalunya kalau boleh kamu ambil yang tangkai. Okey, ambil yang tangkai, jadi kita potong tapi yang tangkai supaya jari tidak pedas. Tapi saya sudah biasalah. Kalau kamu takut pedas, kamu pegang tangkai dan potong. Dan yang paling penting sekali, dia punya cili padi, biji dia tu kalau boleh jangan pegang. Sebenarnya biji tu yang buat pedas. Okey? So, kita potong dulu cili padi. Okey, cili padi. Ada orang share tak ayam gondrong ni sebenarnya dari mana? Ada orang share? Okey. Gondrong ni, untuk pengetahuan anda, gondrong ni maksud dia panjang, rambut panjang. Okey, macam saya lah, rambut panjang. Okey. So, kita potong cili padi. Cili padi tu dari kamulah. Kalau kamu rasa kamu nak pedas sikit, okey? Anda pakai banyak sikit. Kalau macam saya letak banyak sebab saya suka makan pedas. Okey? Bagi yang kurang makan pedas tu, tak payahlah makan, tak payah letak banyak kan. Kita letak siap sikit. Okey? Cili padi. Okey, resepi ni walaupun simple, tapi saya ajar dari scratch. Dari macam mana kita potong bawang, macam mana kita potong cili padi, kan? Ada sedikit tips-tips lah. Kalau anda rasa saya punya tips ni berguna, bagilah like, bagilah love sikit, kan? Bagilah love. Okey, last sudah cili padi. Okey, sudah siap cili padi, kita letak di sini. Okey, cili padi. Okey, so kita ada bawang merah, halia, cili padi. Okey, lepas tu dia punya secret ingredient. Secret ingredient, ini dia. Okey. Coba kamu bagi komen apa ini? Daun apa? Kamu tahu kah? Daun apa ini? Coba bagi komen sikit. Tahu kah bawa daun apa ini? Okey, nampak kah? Nampak tak? Daun apa? Ada komen kah? Kamu tahu daun apa ini? Okey, daun ni nama dia daun cemangi. Okey, sejenis daun yang sangat menyegarkan. Okey?
dia lebih kurang macam dalam kategori dalam petai, tapi dia punya rasa dia lebih refreshing, dia sangat menyegarkan. Dan untuk macam dalam satu artikel saya baca, daun ni dia boleh macam mana menghilangkan bau mulut. Okey, sangat segar, sangat fresh. Kita pakai ini daun cemangi, nama dia daun cemangi. Okey, wah ayam gondrong. Ya, Sol, terima kasih kerana menonton ayam gondrong. Cam-cam ni, apa maksud tu? Saya tidak faham. Apa maksud tu, Saul? Saya tidak faham. Apa cam-cam ni? Okey, tidak apa. Next. Okey. Daun kita letak dulu, nanti kita pakai. Sekarang, the best part. Okey, kita nak potong ayam. Kita nak potong ayam. Okey. Cuci tangan dulu. Okey. Kita nak potong potong ayam. Alright. Okey. So, ini hari saya pakai paha. Saya pakai paha ayam. Okey, anda boleh tak semestinya pakai paha ayam, anda boleh pakai sayap, anda boleh pakai whole chicken, seekor ayam pun boleh juga. Okey, tapi saya pakai paha saja ni hari. Okey? So, cara potong dia. Okey? Paha ni dia ada atas paha dengan paha. So, selalunya kami buat potongan, kita belah dari tengah. Okey, belah dari tengah. Okey. Satu kali. Alright. Sama juga yang ini. Okey, kita belah sini. Alright. Okey. Lemak kita buang sikit. Alright. Okey. Lepas tu kita potong pula sini. Kita belah sini. Kali. Dua kali. Okey, satu lagi peringatan, bila kita potong ayam, terutamanya yang bertulang. Kamu pernah makan tak ayam tulang kan? Kadang-kadang dia macam pecah-pecah. Dia pecah-pecah kan? Sebab apa dia pecah-pecah? Bila orang potong tu, bermakna orang potong tu tidak cukup pengalaman. Potong ayam tu, tukang potong ayam. Sebab kalau kita potong ayam, bila kita masuk satu kali, okey, ataupun dua kali, mesti mau putus. Tulang retak sebab apa? Tulang retak sebab kita cincang begini. Cincang orang yang tidak makan kan, dia tidak ada tenaga, jadi dia potong begini. Dua kali, tiga kali. Jadi itu yang menyebabkan tulang patah-patah. Okey? Jadi ingat nih, ini tips yang sangat bagus nih. Ini tips ramai orang tidak tahu. Tempat ramai tukang masak pun tidak tahu, saya rasa lah. Okey? So, lepas tu kita belah setengah lagi. Sini. Okey? Tengok, dua kali. Okey? Dua kali. Cantik semua saiz. Seimbang. Okey? Kita letak, kita satu tray lah. Ataupun satu apa-apa lah. Okey. Jadi okey, kalau untuk boleh lah. Sorry ah, tak ada. Kita pakai yang besar. Okey. Jadi untuk wanita-wanita di rumah yang tidak cukup kuat, okey, mungkin boleh minta tolong sama suami. Suruh suami tolong potongkan ayam. Okey. Ataupun kalau orang tidak cukup tenaga, ada satu cara lagi kita potong. Okey? Kita potong dulu begini. Dekat sikit. Boleh nampak tak? Dekat sikit. Okey, kita potong begini. Lepas tu kita pakai tangan. Okey, kita tekan dia. Okey? Boleh juga begini. Ini pun satu cara juga. Okey? Alright. Kita buang dulu lemak sikit. Kolesterol kita buang. Alright. Lepas tu sama juga. Begini. Okey. Tu begini. Okey. Satu lagi kena pakai equipment yang betul.
Kalau kita nak potong tulang, kita mesti mau pakai parang. Jangan pakai pisau kecil kan? Janganlah pakai gunting yang kecil, jadi memang tidak putus. Betul tak? Oke, okay? So paha sama juga. Oke. Okay? Oke. Okay? Paha sama juga. Weh, ada kawan saya datang live. Coba ini sikit. Oke, okay, ini nama dia Kenny. Oke. Okay? Terima kasih karena masuk dapur dan tengok saya buat live. Oke. Okay. Oke, okay, so untuk paha sama juga. Kalau anda tidak cukup tenaga, anda goreng dulu ayamnya, lepas itu tekan pakai tangan. Oke, okay? Tapi paling best kalau untuk suri rumah, panggillah husband buat ini potong ayam. Anda kan duduk sana makan, siap kan? Suruh dia orang buat kerja sikit. Alright, so ayam sudah siap. Alright, ayam sudah siap. Ayam sudah siap. Kita mau bakar. Oke. Okay. Candy, Lita pun suruh kakak masak ini. Ya, boleh masak ini malam. Itu buka puasa. Terima kasih yang tengah menonton ni sekarang ya. Okay, terima kasih. Sekarang best part. Okay, best part yang kita mau buat, kita masak. Okay, kita masak. Okay, kita selari dulu ni. Alright. Lari dulu. Oke, okay, kita bawa ni maju ke depan. Oke. Okay. Sekarang kita nak masak. Oke. Okay. Tidak ada api. Anu, Cik. Pasang dulu api, Pak. Sorry ya, belum ada api. Ada sekejap. Saya minta tolong Kevin Cik tolong pasangkan api. Oke, okay, sebelum saya masak, ada apa-apa soalan tak tentang tentang ni masakan? Oke. Okay. Ah, satu lagi kalau anda rasa yang penonton-penonton ni, kalau anda rasa sebenarnya masakan dapat membantu anda, lepas tu anda mungkin nak belajar masak lah. Apa-apa siap dish, mungkin anda kena komen dulu. Anda komen siap di situ, anda komen. Lepas tu next episode yang kedua, saya akan pilih dari situ, saya akan buat anda punya pilihan. Okey, tapi memang lihatlah satu kali live mungkin satu atau dua masakan sahaja. Okey? Boleh faham tak? Macam tidak ada orang nonton, saya ni bagilah love sikit, love, like, baru saya semangat memasak. Jom, 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 tolong share kah? Okey, tolong saya share. Alright? Okey, kita masak sekarang. Kita try. Bukan try, kita memang nak masak. Okey, di sini saya pakai heavy duty punya. Heavy duty. Heavy duty. So, saya nak cucikan kuali dulu. Pastikan ada kuali yang bersih. Alright. Sebelum ni kan ramai kawan tanya saya, dia orang tanya saya kerja apa. Banyak tidak tahu rupanya, sebenarnya rupanya Kegondrong ni tukang masak. Dia orang tidak tahu saya tukang masak. Okay, so ini hari sudah saya jawab soalan kamu kan. Okay, so kita akan dipanaskan kuali dulu. Alright. Lepas itu saya masukkan minyak. Saya masukkan minyak. Dan ayam kita potong tadi, saya nak kasih goreng dulu. Okey, saya nak kasih goreng dulu. Sebab apa saya kasih goreng? Okey. Sebab kalau saya goreng, ayam dia akan bersalut minyak. Lepas itu dia punya shape akan kekal. Shape dia akan kekal. Okey. Kalau kita masak begitu saja, mungkin dia punya ayam akan hancur. Jadi kadang-kadang orang pernah tengok kan, kalau makan restoran luar kan, ataupun kadang-kadang masakan bini di rumah kan, dia ayam hancur-hancur, tidak cantik kan. Itulah sebab dia. Jadi sementara tunggu minyak panas, saya mau tengok dulu komen. Mengasih Azhar. Hey baby, kamu mau belajar kah masak? Oh, ini hari bukan tombla, saya masak, baby. Oke?
Saya masak. Ada free cuba makan kan? Okey, ini video free baby. Kalau mau makan, kena order dengan saya. Kena order di Shikore Cafe. Special menu. Okey, minyak sudah berasap, sudah cukup panas. Okey, kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan ayam. Okey, bila ayam sudah masuk, kalau boleh kita jangan kacau. Okey, sebab sekarang ni kalau kita kacau kulit dia lembut. Bila mana kita kacau dia, dia punya kulit akan terbuka, rosak. Ayam tu akan jadi tidak cantik. Okey. Goreng ya. Sekejap-sekejap. Dalam masa mungkin 2 minit, 3 minit begitu okey sudah. Kita bukan mau dia masak. Kita mau kasih shake dia saja di luar. Okey? So, supaya dia ada coating. Baik. Okay. Boleh juga tukang rasa. Kau datang sekarang ke Chiponet Cafe. Saya masih tengah masak ni. Nanti kamu boleh makan lah. Kan? Terus makan di sini. Okey. Untuk saya teruskan, bagi saya banyak love. Baru saya akan start masak. Okey. Bagi saya love. Start masak. Okey. So, video boleh dekat sikit kan? Video. Okey. Jadi lebih kurang begini. Okay, kita boleh bagi saring sudah. Kita boleh kasih saring. Alright. Okay, kita kasih saring. Lepas itu kita letak minyak. Okay, bekas saring ayam. Okay, saringkan minyak dia. Alright. Lepas itu kita letak. Baby, kau datanglah. Baby. Okay, lepas itu letak minyak. Wali dia masih panas, boleh letak minyak. Jadi kalau anda di rumah, mungkin anda kena goreng dulu ayam tu. Sudah goreng ayam, kalau anda saring. Lepas tu rumah saya rasa kalau biasa orang masak, dia ada kuali biasa dan dapur biasa. Ini dapur untuk restoran punya. Okey, tapi tidak apa, saya pakai ini. Okey, lepas tu minyak sudah panas, kita masukkan bawang merah. Kita masukkan bawang merah. Alright. Kita masukkan bawang merah. Okey, kita masukkan bawang merah, kita goreng dulu. Kita goreng sampai keluar wangi dia. Okey. Kalau saya memang suka goreng sampai dia ada sedikit rangup macam bawang goreng. Okey, baru saya letak benda lain. Nampak tak? Okay, masih lagi. Jadi kalau anda baru start nak masak tu, mungkin api tu kasih kecil. Api tu pakai kasih kecil supaya dia tidak cepat hangus. Okey. Alright. Okay. So, hampir-hampir sudah, nampak tak? Okey, hampir-hampir. Okey. So, kita masukkan halia, okey. Kita masukkan halia. Nampak tak? Okey, kita masukkan halia. Siapa ni? Wah, best ni. Boleh belajar masak? Ya, Nur. Boleh. Boleh belajar ni, tengah live ni, nak mengajar lah ni. Okay. Kalau anda suka, anda nak saya buat live lagi the next round, sila share. Upkan view. Kalau view up banyak, okay, saya akan buat next secepat yang mungkin. So, lepas kami goreng begini, okay, tips untuk lebih pedas lauk dia. Kita kena goreng sekali cili padi. Okay, cili padi. Alright. Kita kena tumis cili padi. Kadang-kadang kalau kita masak di luar, biasanya orang tidak goreng sekali cili padi. Selalunya lauk sudah siap, baru dia orang
letak cili padi. Jadi pedas dia kurang. Jadi kalau cili padi kita tumis dengan minyak, okay, rasa pedas tu memang dia akan naik. Aroma cili padi tu dia akan naik. Okay. Tak payah lama. Okay. Lepas tu sudah tumis cili padi, kita masukkan ayam. Alright, masukkan ayam. Okay, kita goreng sekali. Alright. Kita goreng sekali ayam dia. Okay. Kalau di rumah ada payah lah buat begitu ya. Nanti dapur kotor pula. Kamu boleh tumis pakai sudip. Kan sudip. Boleh juga tumis pakai sudip. Oke. Okay. Oke. Okay. Bila sudah goreng, kita masukkan. Kalau saya masukkan chicken stock. Oke, okay, chicken stock. Kalau contohnya tidak ada chicken stock macam ni di rumah, okay, anda boleh pakai air pun boleh, air masak. Alright, air masak. Okay, so kita kasih besarkan api dulu sedikit. Besarkan api sedikit. Besarkan dulu api sedikit. Alah, api pun habis. Aduh. Okey, kita biar air dia mendidih. Bila masa mendidih, kita masak dengan api yang kecil. Okey, kenapa kita mau masak dengan api yang kecil? Kalau kita masak dengan api yang terlampau kuat, jadi kuah dia mesti kita kasih. Kuah dia akan bubble. Kuah dia bubble, bila masa dia bubble dia akan menghancurkan ayam. Okey, dia akan menghancurkan ayam. Alright. Okey. Saya punya api sangat kecil, darah habis dia sudah. Okey. Tidak apa. Okey, kita masak dulu sekejap. Kita ambil mungkin penutup perut. Ada yang kecil sikit. Okey, saya baca dulu komen sekejap. Wah, makanan kegemaran. Yes, Abigail Chowling. Makanan kegemarannya. Dan lepas itu kau boleh masaklah sendiri. Hai, Miss Pang. Hai Loreda. Hai. Hai semua. Ya, sementara kita menunggu ayam tu. Okey, biar dulu sekejap. Alright. Saya baca dulu sekejap komen. Sedap nampak. Ya, baby, memang sedap. Memang sedap. Okey, tidak apa. Jadi, kalau dapur gas anda tidak cukup, okay, dapur gas anda tidak cukup, tidak apa. Kita ada option lagi. Kita boleh tutup. Okay? Kita boleh tutup supaya dia lebih cepat masak. Okay? Limau. Kita baca dulu komen sini apa. Batal puasa cuti lah. Dengan risau, Miss Pak. Dengan risau. Mau buka sudah juga. Tinggal satu jam lebih saja, Miss Pak. Mantap ya, thank you Rashid. Makasih. Bila pergi jungle and bosku. Belum ada order lagi, mau Nasri. Belum ada order lagi, macam mana mau pergi jungle and. Okay. So, kita masak. Okay. Kita balik kepada masakan kita. Alright. Selalunya masak berpulang daripada berapa banyak ayam, berapa kuantiti ayam yang anda pakai. Okay. Contohnya kalau anda pakai macam paha dua tadi. Okay. Untuk ayam ni masak lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Okey. Okey, tengok ayam tu. Wow. Nampak tak? Kadang-kadang kita kena makan juga yang berkuah-kuah ni, kan? Janganlah hari-hari goreng saja. Okey. Sebelum saya letak rasa, saya kena tes dulu. Okay, saya kena tes dulu. Sudah sungguh apa? Ada sungguh. Sudah apa-apa lah. Okay. Sungguh.
Wow, pedas dia cukup memang. Memang sedap. Minta maaf kepada yang puasa, memang mantap. Okay. Belum lagi apa-apa nih, belum aku lontar rasa lagi. Oke. Okay. So, lepas nih. Oke. Okay. Ah, ini dia magic. Oke. Okay. Saya pakai ini. Half house salty soya bean sauce. Oke, okay, cap kipas udang. Oke. Okay. Yang saya pakai kicap lemak manis ya. Oke. Okay. Contohnya kalau Anda di luar Sabah, mungkin Anda boleh pakai kicap lain, tapi yang pastinya mau kicap manis. Oke. Okay. So kita masuk kicap manis. Oh. Kicap manis. Alright. Kita siram. Oke. Okay. Kita siram. Oke. Okay. Kita tengok dulu warna dia. Alamak. Tidak cukup kuat lah api. Oke. Okay. Lepas itu kita potong limau. Oke. Okay. Mari kita tengok potong limau. Potong limau pun ada cara dia tau. Kalau kamu, kamu nak tak tips potong limau macam mana supaya air dia keluar banyak. Banyak air dia keluar. Oke, okay? Macam mana kita nak potong limau kasturi? Anda nak tak? Nak tahu tak? Nak tahu bagi love lah, bagi love banyak-banyak. Share banyak-banyak. Oke, okay? Supaya saya potong ni dengan cara yang bagus, saya akan ajar. Oke? Okay? So, oke, okay, tidak apa, saya ajar juga. Tidak ada love. Oke, okay, mari sini. Oke, okay, Anda nampak tak kalamansi ni? Oke? Okay? Limau kasturi. Nampak ada punya tangkai. Okey, selalunya orang silap. Orang akan potong ikut tangkai. Okey, nampak tak video? Okey, orang akan potong ikut tangkai, tapi kita jangan potong ikut tangkai. Kita potong di tengah. Okey, nampak tak? Okey. Kita potong begini, barulah dia punya jus okey akan keluar semua. Oke. Okay. Lepas itu kita kasih keluarkan dia punya biji. Lebih senang, nampak tak? Kalau kita potong dengan cara yang betul. Oke, okay, nampak tak? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kamu bagilah love juga sama semia tukang tukang kamera nih. Penat dia pegang telepon tuh. Penat dia pegang telepon tuh. Oke, okay, kita kasih keluar. Oke, okay, kita kasih buang biji-bijinya. Alright. Oke. Okay. Oke. Okay. Buang bijinya. Oke, okay. So siap. Oke, okay, kita balik kepada ayam tadi. Oke, okay. So kalau saya suka letak sedikit aji mix. Oke, okay. Dia bukan Ajinomoto. Dia punya perasa ni dibuat daripada bawang besar. Oke, okay, bawang besar. Bawang putih. Oke. Okay. So, kita masih lagi masak. Kacau dulu sikit. Oke. Okay. Kacau lagi sikit. Lepas itu, kita rasa dulu. Oke. Okay. Rasa dulu. Wow. Oke. Okay. Kita mau letak sikit gula. Alright. Letak sikit gula. Kita mau bagi dia manis sikit. Okay.
Oke. Lepas itu kita masukkan limau. Oke, limau. Oke, saya pakai tangan sih lah. Tak kamu masak di rumah pun pakai tangan juga kan. Oke, nampak tak? Nampak tak airnya? Nampak? Api keluar lemon. Sorry. Dia punya ini cicai kalamansi. Oke. So kita mau ada rasa manis, oke? Manis, masam, dan berasa. Oke. Oke. Oke, lepas itu kita rasa balik. Kita kacau dulu. Oke, kita rasa lagi. Oke, ada dua rasa masak. Buah dia pun oke juga. Oke. Kalau anda nak tahu, satu tips lagi saya bagi. Kalau anda nak tahu anda punya kuah pekat atau tidak pekat, oke, anda boleh buat seperti ini. Anda pakai sudu bersih, sudu yang bersih. Anda masuk, oke, kuahnya. Lepas itu anda tarik, tengok. Tengok belakang. Kalau lambat turun dia punya kuah, oke, bermakna dia hampir-hampir pekat sudah. Oke, nampak tak? Oke. Oke, cari lagi ya. Oke. Nampak tak? Oke. So, rasa kita cari. Oke, lebih kurang lah rasa dari itu. Oke. So, sekarang kita mau letak ini special ingredient. Oke. Okay. Yang bagi yang baru saya ikut live, oke. Okay. Ini dia daun cemangi. Dengar saya baca di media artikel, daun ni dia memang banyak khasiat dia. Oke, okay. Daun cemangi. So saya nak cepat macam mana saya buat. Okay, begini saja. Bunyinya tangan saya dulu ya. Oke, okay, kita tarik dia begini. Nampak tak? Oke, okay, nampak tak? Oke, okay, begini saja. Tak payah kita kopi satu-satu. Begini saja kita tarik. Ya, laju. Alright. Oke, okay, tarik. Tak payah kopi satu-satu. Begini. Oke. Okay. Alright, kita tarik. Oke. Okay. Untuk dua paha ayam. Oke. Okay. Lebih kurang. Lebih kurang begini, sorry yang tidak cantik kita buang. Tarik, tarik, tarik. So, lebih kurang begini. Okay, so ayam ya, balik kepada ayam. Sorry ya, saya rasa dulu. Kalau bagi saya tidak cukup pedas lagi. Oke, okay, tidak apa. Oke, okay, so bila ayam dah hampir masak, kita masukkan daun. Oke, okay. Kita tidak mau overcook. Kita tidak mau overcook tu daun. Kita mau bagi dia flavor saja. Kita mau bagi dia rasa. Oke, okay. Apa lagi? Alright, lepas tu kita kacau. Okay. Nah, so kita tutup api. Jangan lupa tutup api ya, tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau di rumah bahaya di setiap api. Alright, so sini kita tengok. Alright. Oke. Nampak tak? Oke, saya tidak nampak komen sudah sebab habis bateri sudah. Alright. So, sekarang kita nak buat plating. Oke, okay, kita nak buat plating. Sekarang aku cari apa yang kita carikan piring. Oke, okay, kita membuat dengan laju. Alright. Oke. Okay. Membuat laju. Kita lap dulu meja. Oke. Okay. So, kita pakai piring bulat. Kan? Kita mau kasih cantik-cantik dulu di makanan, kan? Kan kalau biasanya kalau kamu keluar pun kamu mau solek, kan? Kamu mau lukis kening, kan? Kamu mau kasih ginsu lah, mau cantik-cantik baru keluar rumah, kan? Jadi makanan pun sama juga. Sebelum dia keluar pergi kita punya rumah makan, kita mau kasih cantik. Oke? Okay? Supaya keluarga kita nampak lebih berselera, lebih sedap, kan? Sebab cantik. Oke, okay, sekarang kita buat plating. Oke. Okay. Ini kamu boleh buat di rumah lah, kan? Boleh buat di rumah. Kalau saya biasa pakai tangan, minta maaf. Okay. Tapi, kalau anda takut panas, mungkin anda boleh pakai pengepit kah apakah, kan? Oke. Okay. Lepas tu, ada limau kah? Bagi saya limau. Limau kasturi. So, kita siram sikit sos dia. Okay. Alright. Berapa bil sudah? Ada jatuh kah bil? Alah, tinggal 27 siap view. Kan? Ini penting juga ni, plating. Kan? Tolonglah share sikit, kan? Share lah sikit. So, ada cili kah? Kasih saya cili merah. Okay, so kita letak cantik-cantik. Lepas tu kita cari bunga yang cantik. Okay, kita cari bunga yang cantik. Warna hijau, oranye. Oke, okay, kita kurang lagi satu. Kita pakai cili merah. Cili merah. Oke. Okay. Kita potong cili merah. Okay. Ini pun ada cara dia juga. Kalau kau tidak mau kena dia punya biji, kau tekan siap begini. Oke. Okay. Lepas tu anda tarik siap pakai pisau. Begini. Jadi anda tidak kena biji dia. Tidak pedas. Okay. Alright. Kita potong. Mungkin kita potong halus-halus. Alright. Ini kita letak atas. Okay. Alright. Okay. Siap. Okay. Ini dia ayam gondrong chiffonette. Okey. Dengan sekali makeup dia apa semua, kan? So macam mana viewer? Anda rasa okey tak ini resepi?
Ah, Anda rasa tak? Anda boleh Anda rasa tak? Okey tak? Ini resep. Okey kah? Kan? Satu dish yang biasa kita kasih make up sikit, dia jadi cantik. Okey, Anda boleh makan dengan nasi kah? Anda boleh makan dengan mie kah? Okey? So, kalau Anda rasa live ini hari sangat berguna, sangat bermanfaat kepada Anda, okey? Mungkin Anda boleh komen sikit, okey? Apakah masakan yang Anda nak belajar? Okey? Kalau tidak ada masalah, kalau saya cukup masa, next episode yang kedua dalam rancangan ni apa? Apa rancangan sudah yang kita punya? Rancangan apa sudah? Oh, okey, rancangan main masak-masak. Okey. Yang kedua, saya akan buat menu yang anda komen nanti. Okey, kalau anda rasa video ni sangat berfaedah, sangat berguna, bolehlah tolong share sikit kan. Okey, lepas ni supaya up view saya akan buat live. Okey. Lagi banyak viewer, saya akan buat live lagi kerap. Okey, mungkin satu bulan sekali ataupun seminggu sekali ataupun hari-hari. Kalau saya punya view, boleh cecah 1,000. Okey? So bagi yang berpuasa, okey, selamat mencuba ini dish ni, okey, masakan ni. Okey. So lepas ni saya nak makan. Okey, minta maaf ya. Masih jangan makan. So, kepada anda rasa-rasa nak belajar lagi, anda terus komen. Ya, ya. Anda terus komen apa yang anda nak belajar di bawah. Okey? So, saya punya sharing untuk masak-masak ni hari sampai sini saja. Diharap video ni dapat membantu anda untuk membantu anda lah. Mungkin dari segi potongan, dari segi masakan, kan? Dapat belajar sesuatu. Saya bukan cakap sangat hebat masak, okey? Cuma ini saya ingin sharing saja dari saya punya pengalaman. Okey? Kita jumpa lagi di episod kedua. Sekian, bye. Ini kan finish.